Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di konten perdombaan di channel Jack Dogan. Semoga saudara-saudara sekalian, pemirsa semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa dikasih nama channelnya Jack Dogar? Oh, karena Jack itu nama salah satu domba kesayangan saya, begitu pemirsa. Pada konten kali ini saya mau membahas tentang pemberian makanan yang luar biasa, yaitu langari. Namanya langari kalau di Sunda, di sini di Ciamis. Apa itu langari? Langari itu adalah buah aren, buah kawung yang masih kecil sebelum jadi apa namanya itu caruluk. Apa tuh si caruluk? Nah, buah aren yang masih kecil tuh, seukuran sebesar apa ya, jari kelingking, bisa jari telunjuk lah, masih kecil-kecil, segede pelor AK-47 begitulah pemirsa. Nah, ini langari diberikan kepada domba, ini banyak khasiat dan manfaatnya. Salah satunya adalah poin pertama itu bisa membunuh cacing kremi ya, cacing dalam perut itu bisa mati keluar sendiri begitu. Dan juga untuk menambah vitalitas kesehatan domba biar apa lebih kuat staminanya, daya tahan tubuhnya hebat, kebal begitulah. Apalagi untuk domba-domba kontes, domba-domba tangkas yang aduan lah begitu. Tapi untuk domba-domba biasa pun bagus untuk diberikan dan dimakan oleh domba tersebut supaya tetap staminanya terjaga dan bisa juga diaplikasikan sebagai obat cacing yang alami tanpa efek samping. Begitu pemirsa. Dan nanti kalau misalkan bagus pencernaan domba, sehat dombanya, maka makannya juga ketika kita memberikan rumput, hijauan ataupun apa pakan comboran, dia akan enakan, akan rampus, sehingga kita tidak akan kesusahan memelihara domba-domba tersebut karena nafsu makannya bagus. Domba-dombanya sehat, tidak mudah terserang penyakit. Begitu manfaat dan khasiat daripada buah langari, dan bisa oleh saudara-saudara sekalian para peternak domba dimanapun Anda berada bisa diaplikasikan, sangat bagus khasiatnya. Sekian dulu konten kali ini, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.